Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, saya Afiq dari Cikgu Kereta. Hari ini kita nak kongsikan mengenai sebuah produk azar yang mana dia datang sebab aircon tak sejuk langsung. Untuk kes ni, dia punya bocor sangat-sangat besar, iaitu dia bocor dekat cooling coil. So yang ini adalah cooling coil dia. Cooling coil dia kalau nak buka tak senang pun, dia tak susah pun. Dia just kena buka dashboard. Buka dashboard dalam kurang 20 minit, 30 minit. Lepas tu kita pasang balik dalam 30 minit, 40 minit. Tapi yang cuci yang lama, sebab kita nak cuci. So maybe dalam sejam tunggu kotak kering, bau semua hilang, baru kita pasang balik. Jadi sebab itulah untuk penukaran cooling coil produk azar makan masa lebih kurang 3 hingga 4 jam untuk kedai kita, sebab kita nak buat perfect. Ni adalah cooling coil dia yang asal, yang mana anda boleh nampak cooling coil dia. Cooling coil dia memang adalah sangat-sangat teruk, dan bila kita masukkan gas, kita boleh sampai tahap boleh bau gas tu dan kita boleh dengar gas tu. Dia bocor lebih kurang kat sini. Okay, untuk kereta ni ada kemungkinan dia bocor disebabkan oleh oksidasi yang berlaku di cooling coil, sebab kita boleh nampak ada lipas duduk dekat situ. So itulah keburukannya kalau kita bela lipas kat dalam kereta. Saya warning siap-siap, janganlah bela lipas dalam kereta. Bela lipas kat tempat lain lah, kat rumah ke, kat tandas ke. Jangan bela lipas dalam kereta. Kalau lipas ada dalam kereta, hapuskan dia cepat-cepat sebelum dia menyebabkan berlakunya kebocoran. Okay, untuk azar ni, benda lain memang jarang bocor. Dia selalu bocor pun dekat cooling coil ataupun dekat discharge pipe. Dia kondenser dia bukan jenis yang senang bocor. Dia berbeza dengan Vios, berbeza dengan kereta Persona, Iris. Yang tu memang selalu bocor lah dekat kondenser. Tapi untuk kereta azar ni, kondenser kita akan tengok, tapi selalunya memang tak ada bocor pula. Setakat ni ada bocor saya boleh kira lah, maybe dalam 2-3 kereta je yang bocor kat kondenser tu. Jadi yang selebihnya adalah pada cooling coil. Untuk cooling coil, kita ambil yang original, yang mana dia pakai Denso. Okay, kereta untuk Pro 2, kebanyakan Pro 2 memang pakai Denso, kecuali Viva dengan Azia dia pakai Sanden, dan dua-dua tu susah nak jumpa yang original. Lagi-lagi Azia, yang mana harga sekarang memang mengarut. So saya nak jual pun tak boleh sebab memang mahal sangat. Jadi optionnya adalah untuk ambil SWJ. Cuma dia ada modifikasi yang kita kena buat pada cooling coil Azia tersebut. Okay, untuk Azar kita ambil original terus sebab harga pun tak mahal sangat. Kita terus tukar yang original. Okay, untuk pemeriksaan pada cooling coil, kita akan confirmkan dahulu ada sesuatu yang berlaku di cooling coil. Contohnya, kita takkan buka kalau tak ada apa-apa yang berlaku kat cooling coil. Tak ada lipas, tak ada minyak. Dia selalu kita akan nampak ada minyak setumpuk macam tu. So anda boleh refer kat gambar ni, anda boleh nampak ada setumpuk minyak. Jadi itu adalah gambar sebelum kita buka dashboard. Jadi kita dah buka, kita dah confirm, baru kita buka. Bila kita tanya customer lah, customer setuju baru kita buka. So untuk ni, ada kemungkinan kereta ni dia dah start bau dekat luar, sebab span yang ini dia dah penyek. Span yang baru lebih gemuk daripada ni lah. Span yang lama ni dia dah penyek. So ada kemungkinan customer boleh bau gas daripada luar. So untuk kereta ni kita dah siap, kita tinggal vacuum. So kita tengah tunggu dia punya gas ada kurang ke tak. Setakat ni tak ada kurang langsung. So lepas tu kita akan masukkan gas. So siap lah kereta ni, kita boleh call customer. Jadi kalau anda ada apa-apa masalah mengenai aircon kereta anda, anda boleh terus datang ke bengkel kita ataupun tulis je kat ruangan komen untuk tahu apa perbezaan dia. So untuk common problem Alzan ni ada dua lah. Ada dua, bocor cooling coil dengan matic glass. Ada dua, memang ada. So kita pun ada simpan stok untuk dua kereta ni lah. Memang yang original, matic glass pun kita ada simpan yang original, dengan yang kalau ada orang yang budget kita pasang yang China punya. Tapi dua-dua pun lebih kurang sama je. Jadi kalau anda rasa ada apa-apa masalah, anda boleh tuliskan kat ruangan komen atau anda boleh terus datang ke bengkel kami di Muncari ni, Sepudai, Johor. Kalau nak cakap area ni lebih kurang area 5 kedai. Kita boleh kata. Assalamualaikum.